menjalankan ruang AC tidak boleh rokok. HP juga. Aman di sini. Yang penting nomor itu jadi hilang. Datang langsung. Jaga di belakang berapa? Nomor 3. 2. Nanti masuk dan duduk dari nomor 1 sampai 12. Nanti silakan masuk lebih dulu. Ya, nanti ada teman-teman yang akan mengarahkan di dalam. Ya, Bapak Ibu sekalian yang menggunakan pinggang tuh tolong dibantu untuk nanti dibukukan dulu di depan karena tidak bisa masuk menggunakan kaki pinggang itu ataupun logam lainnya. Halo, selamat sore. Kami dari live ya dari Kabupaten NC untuk masukkan satu komputer di sesi terakhir di hari pertama. Akhirnya pecah telur meja. Bapak dengan siapa? Kristianus Nale. Oke, Bapak Kristianus Nale. Ini adalah peraih kelulusan casting grade pertama pada hari ini, pada hari pertama untuk seleksi kompetensi dasar di Kabupaten ND. Oke, kita bisa sedikit cerita-cerita ya. Bapak Kristianus itu melamar untuk formasi apa? Formasi umum. Formasi umum untuk penempatan menjadi guru jabatan guru olahraga pertama di SMP atau SMA? SD. Oh, di SD. Oke, baik. Tadi perasaannya bagaimana itu saat mengerjakan soal? Perasaan dari awal datang pasti jantung berdebar-debar. Masuk sampai ke dalam masih berdebar juga. Sampai waktu saya lagi 5 menit soal TKP lagi 10 nomor. Itu saya mau tidak mau harus paksa otak, harus keras membaca cepat, dan saya mau tidak mau harus memahami soal itu dengan cepat juga. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Selamat ya Bapak. Mungkin sedikit cerita lagi nih, bisa disampaikan skornya berapa untuk TWK, TIU, TKP dan totalnya? TWK. Nah, dicatat ya. Ya, buka. TWK 110. TIU 100. TKP 143. Oke. Okay. Wih, mantap, mantap semua. Okay. Gimana tadi kesan dan pesan Pak Kristianus dengan aplikasi ini? Ya, kemudian gimana menurut Pak?
metode ini, metode terus ini sangat, pelayanan kami seperti apa. Metodenya sangat baik, semakin tinggi tingkat kesulitan, yang pasti kualitas manusia di Kabupaten Ende pasti saya yakin pasti lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan ya. Oke, jadi mungkin sedikit lagi ya, bisa disampaikan nggak kira-kira tips dan trik menurut Pak Kristianus seperti apa supaya bisa lolos passing grade, supaya besok semakin banyak yang lolos passing grade-nya ya, mungkin teman-temannya nanti bisa menyusul. Saya berharap semua formasi diisi, jangan sampai ada yang kosong nanti. Kemudian tips dan trik saya yang paling pertama, tentunya kita harus berdoa. Terus kalau kita hanya berdoa saja tidak cukup, harus belajar. Dan belajar harus dari hati, dari niat. Oke,